Aku harus bisa melindungi Mak. Kenapa monyet ini selalu datang saat aku terdesak? Jadi monyet ini adalah anakku, Ali. Alik, kenapa nutupin dari emak selama ini? Alik, kenapa gak jujur sama emak? Maafin Alik, Mak. Alik tadi mau bilang, tapi Ali takut Mak sedih. Ali kenapa bisa berubah jadi monyet, Nak? Kamu tenang aja, Mai. Ali gak tahu sebenarnya itu seperti apa. Iya, Mak. Ustaz sama gadis juga tahu. Saya minta maaf, Mai. Saya tidak sempat cerita sama kamu. Iya, Mak. Gadis minta maaf soal ini. Gadis tadinya mau ngasih tahu emak. Tapi Bang Ali ngelarang. Dan Bang Ali bisa gitu juga. Tiba-tiba.
Ini Bu, terima kasih ya Bu. Alhamdulillah. Ayo Bu, dilihat Bu, ayo kangkungnya Bu. Ini temannya bayamnya ada, boleh. Bu Ayah kemana ya? Kenapa nggak jualan hari ini? Oh ya. Iya, sebentar. Sebaiknya apa aku harus tanya Wati? Wati, kemarin lu nggak bayar setoran. Sekarang bayar. Dua kali lipat. Aku lo nggak mau bayar dua kali lipat. Aku belum balik modal lo. Lu pilih bayar atau gua curin? Hah? Gua acak-acak nih semua. Pilih mana lo? Aku pilih laporan kalian sama Mae. Hidupnya Mae tuh udah ribet. Lo gak usah nambahin beban buat dia. Udah sekarang lo mau bayar apa enggak? Lagian si Mae tuh rumahnya udah dibakar semalam. Awak kamu bilang? Apa kamu bilang, Din? Enggak, maksud gua. Gua dengar semalam rumahnya si Mae kebakaran kan? Tuh maksud gua. Astagfirullahaladzim, Mae. Ini cobaan apa lagi sih, Mae? Kasian banget. Udah deh, gak usah drama. Buruan bayar. Gue udah puing nih, buruan bayar. Nah, gitu kek. Susah amat. Saya curiga. Jangan-jangan mereka ada hubungannya dengan kebakaran itu. Mae. Lo tuh harus ganti rugi ya, rumah kontrakan abang gue yang kebakar itu. Iya, saya tetap akan tanggung jawab. Ya udah, mana tanggung jawab lo? Lo nggak punya duit ya buat ganti rugi ya? Pokoknya ya, kalau lo nggak mau ganti rugi, gue bakal laporin ke polisi. Gua punya adik satu nih, semulanya menyerot tas mulu lo. Mana ada anak-anak lagi. Diam lo. Malu-maluin gua aja. Mai, tenang Mai. Jangan pikirin masalah rumah, Mai. Bang Joni, maaf. Saya tetap akan tanggung jawab, Bang. Tapi saya minta waktu ya. Berapa lama pun gua tunggu, Mai. Seperti gua nunggu cinta lo. Gua pamit dulu, Mai. Biar ini, gua atasin dulu nih. Biar gak berisik di sini nih. Udah. Banyak juga setoran kita hari ini. Sini, buat gue setengah. Kebanyakan. Sini. Nih. Biar rata. Gue lagi ada perlu hari ini. Nah ya. Selalu sih. Kenapa lu bakar rumah istri gue?